Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, pada pagi hari ini saya sudah berada di Kecamatan Luar Kabupaten Magelang. Saya menyurvei tanaman cabai rawit kaliber yang ada di pesawahan di dataran rendah. Jadi cabai rawit kaliber ini di dataran rendah juga jos gandos. Oke, kita ikuti lihat-lihat tanaman cabai rawit kaliber ini di pesawahan. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you just. Oke, selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa niki? Nur Hayin. Bapak Nur Hayin, petani dari Luar, nggih. Nah, oke sahabat tani, kali ini saya berada di Luar menuju lokasi cabai rawit kaliber milik Bapak Hayin yang berada di pesawahan dataran rendah di Luar. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri, ini buahnya sangat bagus, gembel. Jadi cabai rawit kaliber ditanam di pesawahan dataran rendah pun hasilnya memuaskan. Oke Bapak Hayin, saya mau bertanya mengenai perawatan dan sudah petikan berapa, supaya sahabat tani bisa tahu dan siapa tahu jadi inspirasi atau meniru metode yang Bapak Hayin lakukan untuk merawat cabai kaliber ini. Bapak Hayin, ini Anda perawatan fungisidanya memakai apa? Pakai Yosef sama Amistar Top. Oh, oke sahabat tani, ini Bapak Hayin melakukan penyemprotan fungisida memakai Yosef yang biru ya Pak? Iya. Yosef yang biru dan Amistar Top. Untuk takaran Yosef pertengkinya berapa? 2 sendok. 2 sendok. Dan Amistar Topnya? 1 sendok. 1 sendok, kurang lebihnya 10 mili. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri, ini dilakukan memakai penyemprotan memakai fungisida Yosef dan Amistar Top. Ya, biarpun di cuaca ekstrim, cabai rawit kaliber aman dari patek dan layu. Ini tidak ada yang layu, aman semua. Oke Bapak Hayin, niki sampun petian berapa kali? Petian 16 kali. Oh, petian yang 16 kali. Wah, mantap sekali Bapak Hayin. Niki kula ningali jauh-jauh saking Temanggung, tanamane jenengan jos gandos, gembel. Terus menurut jenengan kelebihane cabai rawit kaliber niki pripun? Kuat kali hama nopo panene marem ngoten lah. Pripun menurut njenengan? Tahan terhadap cuaca. Nggih. Sangat bagus, kirim jauh-jauh dan tidak cepat gembos. Oh, kuat, keras buahnya. Tahan layu. Tahan layu, nggih. Bule. Tahan bule. Terus regine harga cabe dibanding cabe rawit lainnya pripun? Nggih. Awes sing niki. Oh, mahal yang ya. Kaliber. Oh, jadi harga per kilonya buah kaliber dengan cabai rawit lainnya lebih mahal ya. Cabai rawit kaliber ya. Ya. Oke. Terus Bapak Hayin melakukan penyemprotan itu berapa kali seminggunya? 5 hari sekali. Oh, 5 hari sekali. Kalau insektisidanya atau racunnya pakai apa, Bapak Hayin? Ini pakai Dimolis untuk keriting. Untuk jamurnya pakai Yosef sama Amistar Top. Oh, ternyata perawatannya sangat simpel sekali karena cabai rawit kaliber ini memang sudah toleran terhadap virus dan sangat kuat.
Terus ini pupuk dasarnya pakai apa, Bapak Ayin? Ini cuman simpel pakai set A granul. Oh, sama cuma gamping. Walah, ternyata sangat ngirit sekali cuma pakai set A gamping sama organik granul. Terus jarak tanamnya berapa, Bapak Ayin, ini antara tanaman sama tanaman? Jarak tanam ini 50 cm. Oh, 50 cm. Lebarnya 60 apa 70? 70. Itu? 70 ya. Jadi sahabat tani, jarak 50 kali 70 ini sudah ideal dan bisa berbuah maksimal cabai rawit kaliber ini. Untuk tinggi bedengan ya sekitar sama, rata-rata 50 cm. Jadi itu idealnya untuk pengolahan lahan dan ukuran bedengan. Jadi gimana kesimpulannya, Bapak Hayen, menanam cabai rawit kaliber ini sangat puas atau tidak? Puas, sangat puas sekali. Oke, terima kasih. Oke sahabat tani, ini selaku Bapak Hayen pemilik lahan cabai rawit kaliber di Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih Bapak Hayen atas waktunya sudah membolehkan saya mengupload video tanaman cabai rawit kaliber milik Bapak Hayen. Terima kasih. Oke sahabat tani, seperti ini penampakan cabai rawit kaliber. Ini cabai rawit kaliber ini waktu muda berdiri dan sekarang sudah mulai merunduk karena buah semakin berat. Nah, sahabat tani bisa lihat sendiri buah kaliber seperti ini. Buahnya tidak terlalu besar, akan tetapi keras dan ujungnya tumpul berbobot. Ini saya masuk ke parit. Nah, seperti ini. Gimana mau lewat ke sana, ke parit sudah tidak bisa. Karena ranting bedengan kanan dan bedengan kiri sudah tertutup. Padahal tanaman cabai rawit kaliber ini sudah dikasih tali pengikat supaya menahan ranting tidak roboh, akan tetapi pengikatnya sudah tidak kuat menahan ranting-ranting atau percabangan cabai rawit kaliber ini yang disertai buahnya sangat gembel. Nah, ini sahabat tani, ini satu pohon buahnya ada yang sampai merunduk. Ini kalau tidak dikasih tali pengikat ini sudah roboh mungkin. Ini salah satu contoh buah cabai rawit kaliber yang sudah terbukti toleran terhadap virus, kuat sama layu fusarium. Itu kemarin tanaman saya di pegunungan, di dataran tinggi juga bagus. Ini di pesawahan, di Ngluar juga bagus. Buahnya juga masih dobel-dobel ini di pesawahan pun. Pokoknya jadi bibit cabai rawit kaliber ini menjadi terobosan petani masa kini atau petani milenial saat ini yang bisa menjawab keluhan para petani yang selalu menanam bibit cabai terkena virus atau terkena bakteri, hama dan lain. Jadi tanamlah cabai rawit kaliber ini karena cabai rawit kaliber ini menjadi solusi. Cabai rawit kaliber ini bibit terbaru terobosan masa kini yang sudah sangat bagus toleran terhadap virus dan buahnya juga sangat gembel, memuaskan. Untuk kualitas buahnya sudah juara, keras, padat, tidak terlalu besar dan di pasaran paling disukai para tengkulak maupun pengepul. Halo sahabat tani, saya sekarang baru di perkebunan cabai rawit kaliber di daerah Ngluar. Nama saya Pak Saiful dari Uli. Kalau mau tanaman berbuah lebat, inilah, pakailah obat perangsang bunga Hardpad Plus yang merangsang pertumbuhan bunga bisa sampai amprok seperti ini. Hardpad yang berbentuk cair, kemasan 500
mililiter atau setengah liter dengan harga 100.000. Takaran dosis kalau penyemprotan pertama satu tutup, satu tutup, kalau penyemprotan selanjutnya setengah tutup saja. Mantap. Always when the tide rush things.